Kita ada sedikit kekhawatiran karena kita pengen stage act-nya itu kamu harus benar-benar luar biasa gitu ya. Terus sampai Coach Yura itu sampai bilang, pokoknya nanti di part yang pas mau nge-build up ke apa, kayak pas di mau ke ref gitu, gimana caranya kamu ngajak juri semua biar gini-gini, nanti biar kita biar ikutan, biar ngajak juri yang lain. Oh, gitu. Tapi tadi Coach Isyana gak ikut joget, gimana dong? Coba Coach Isyana, kenapa gak ikut dancing tadi Coach Isyana? Aku terlalu terpukau. Tengah, Isyan tuh ikut joget tapi gini, hop. Iya, joget, jempol, bawah ya. Jempol kaki. Jempol kaki gini. Oh, jempol kaki, mantap ya. Tengah, Jennifer tuh waktu. Double tempo lagi, double tempo. Jennifer tuh waktu coaching tuh udah bagus. Tadi tuh bikin kita kayak wow, ya, jadi, Jennifer. Benar. Jadi pas latihan sebenarnya ada part di mana setelah bridge itu tuh kita udah ngasih tugas ke kita, kasih PR ke dia bahwa pokoknya kita nggak mau tahu, kamu kasih adlibs terserah kamu. Hah? Dan ternyata tadi gitu. Dia bikin dan dia buat dan ternyata itu membuat kita terkejut semuanya. Spontan berarti ya. Tapi yang ngebuat aku terpukau adalah di ending semua tiba-tiba dia balik lagi dan dia gitu. Wah, asik.
itu siapa? Thank you, thank you coach. Keren banget. Sorry, mau nanya dong. Itu yang bikin sampai kayak meliuk-liuk itu kerjaan siapa, Ki? Yeah. Yang mana? Hah? Yang mana? Yang meliuk-liuk di bawah itu. Soalnya gue yakin Jennifer pasti sebelumnya belum kepikir pasti. Aku tuh ya. Oh. Aku tuh emang yang kayak kobra gitu ya. Iya. Enggak kobra dong. Sebenarnya kita yang ngajarin, jadi waktu itu disuruh kayak gini aja terus tiap hari. Kita kan yang ngajarin kan. Latihannya gimana coba? Jadi sebenarnya kita gini. Yang penting kenapa enggak ikutan jadi itu latihan squat. Itu latihan squat sebenarnya ya. Tapi terbukit tadi pas di ending dia bagus banget. Jadi kayak penyanyi-penyanyi K-pop gitu kan ada di tangga gitu kan, ya kan? Kaoki penyanyi apa Kaoki? K-pop. Kenapa tuh? Kaoki coba dong gimana tadi tuh? Oh jangan, saya cuma penasaran sama Coach Isyana ini deh. Tadi Coach Isyana kalem. Ada yang mau disampaikan untuk Matthew dan juga... Nih, Jennifer. Ini disuruh ini, musik udah nyala. Gak berani, udah. Hati-hati loh, Coach Isyana tuh ninja loh, hati-hati loh. Dia suka melakukan gerakan-gerakan. Untung aja hari ini baju simultan aku yang bisa jongkok nih. Kalau aku pakai celana sih aku udah jongkok sih. Ini nahan banget sih karena pakai rok. Tapi benar Jennifer tuh salah satu anak di The Voice season ini yang aku sangat kagumi. Iya timbre kan? Suara. Iya. Of course. Aku suka banget dan dari yang kemarin tuh di battle ya, aku menanti banget sih, nunggu banget performance hari ini. Dan hari ini kamu, ya tadi aku tuh kayak banyak bengong karena ini anak kok bisa gini ya gitu. Makan apa yang udah terjadi di dalam hidupnya, apa yang sudah dia lewati, apa kenapa anak zaman sekarang nih Matthew juga sama kenapa kalian bisa kayak gitu nyanyinya? Sampai dia lagi nyanyi aku tadi mikir kenapa ya anak-anak zaman sekarang sampai sempet kemana dulu pikirannya karena ini mungkin karena sering ini minum jeruk nipis peres Jennifer. Kalau gitu terima kasih banyak Coach Isyana. Ini saatnya mereka untuk minta dukungan sebanyak-banyaknya. Let's go! Okay. Jennifer, minta dukungan silakan. Oh my goodness. Untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Batam, jangan lupa dukung dan vote Jenny via RCTI Plus. Oke? Sebanyak-banyaknya ya. Matthew! Puji Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman Benadian, Jemaat Tuhan GPDI seluruh Indonesia, Bunda Novanti beserta fans-fansnya, warga Juwanapati, warga Semarang, dan seluruh warga Jawa Tengah. Jangan lupa dukung dan vote Matthew sebanyak-banyaknya ya. Sengake ojo lali, sengganteng mong Matthew. Jangan lupa vote dan dukung Matthew sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bye Jennifer, thank you Matthew. Oke, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan ada bintang tamu yang akan memberikan penampilan terbaiknya. Tentu saja hanya di The Voice Kids Indonesia Season 4. Wow, sengit banget pertarungan antara coach. Tapi kita yakin bahwa tim Yura dan Rizky yang terbaik. Yes. Dukung terus dengan cara subscribe di sini. Dan like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Wuhuu.